apa manfaat masker spirulina? Pasti di situ keluar banyak banget. Ini apaan tuh? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi sama channel aku. Di video kali ini aku itu pengen bikin kayak nge-review masker sama pakai maskernya. Nah, kalau kalian mau tahu aku mau pakai masker apa, tonton terus video ini dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe dan di share ke seluruh sosmed kalian, oke? Video kali ini aku itu pengen nge-review masker ini, masker spirulina. Jadi masker ini tuh murah banget, menurut aku pribadi itu murah karena segini tuh 5.000, gengs, murah banget kan. Masker 5.000an sekapsul ini bagus banget, sumpah aku nggak bohong, aku udah pakai ini sebulan dan aku pengen tahu gimana cara yang makainya. Jadi cara makainya, kalau untuk aku, jadi dibuka dulu maskernya itu. Kan ini dalam kapsul, dibuka. Tuh, bentuknya kayak hijau gitu. Nah, kita keluarin isinya. Jadi gini, geng. Tuh. Jadi gini, ya tumpah. Jadi gini, teksturnya kayak bubuk hijau gitu. Dan aku tambahin ini, apa namanya, kayak air mawar. Kalian bisa pakai air mawar apa aja. Kalian juga bisa sih pakai apa namanya, air biasa juga bisa. Tapi aku pakein air mawar secukupnya. Habis itu kita aduk maskernya. Air mawarnya pakein lagi. Ini tuh juga bisa kayak pakai madu, pakai putih telur, ini juga bisa. Jadi kandungan dari masker spirulina ini tuh emang banyak banget. Tapi ini baunya tuh emang sumpah enggak enak banget. Aku pernah pakai ini sama apa namanya? Sama putih telur, itu tuh udah wangi ini enggak enak, putih telur juga enggak enak. Aduh. Aku pakai gini tuh rasanya pengen muntah. Tapi kalau pakai air mawar ini masih mendingan. Air mawar itu rada wangi gitu. Jadi wanginya, bau spirulinanya ini ketutup gitu. Nah, aku mau ngasih tahu manfaatnya masker ini tuh kayak ngencengin gitu. Pasti pakai itu langsung kenceng banget. Jadi aku pengen nyobain pakai ya. Oh iya, sebelum kalian pakai masker ini, kalian tuh harus bersihin dulu muka kalian. Cuci muka atau enggak, gunain ini kayak buat pakai kapas gitu. Nah, kita pakai ini tuh kayak gini nih, serata gitu. Karena ini nanti jadinya kencang banget gitu. Serius, aku nggak bohong. Jadi buat kayak kalian yang kulitnya kayak kendor gitu-gitu, kalian kayak wajib deh pakai gini. Ini tuh murah banget, satu kapsulnya 5.000. Dan aku di rumah itu nyetok banyak karena bagus. Maskernya udah kering, jadi itu kayak ngencengin gitu, kayak narik gini nih. Gitu deh pokoknya, kayak narik. Jadi aku bakal bilas ini. Nanti kalau aku udah bilas, aku bakal balik lagi ke sini, oke? Okay? Ini dia maskernya, aku udah bilas pakai air biasa tadi. Dan menurut aku pribadi ini tuh mencerahkan, benar-benar mencerahkan. Habis itu bikin kenyal, terus kenceng kulitnya.
Dan aku tuh nggak hafal manfaatnya apa aja, jadi kalian bisa langsung searching di Google manfaat masker spirulina, dan itu bakal banyak banget. Karena masker ini tuh dari bahan alami dan yang nggak bakal ngerusak kayak kulit gitu, karena ini malah memperbaiki kulit kita yang rusak. Jadi buat kalian yang suka bingung mau beli di mana, kalian bisa aja tuh langsung DM di IG aku untuk belinya. Jadi kalian langsung DM aja di IG aku, nanti aku bakal balas DM kalian dari yang paling bawah. Pokoknya sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan di share ke seluruh sosmed kalian. Oke? Oh ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.